Kari diiris dibumbui minyak wijen, tepung jagung, kecap asin, gula sedikit. Nah, terus diaduk-aduk. Ini namanya mengsi atau kedelai merah. Aku belinya 4 dolar, ini karena kacangnya banyak aku beli 2. Terus kacang panjang, bawang putih, daun bawang sebagai pelengkap. Kacang panjang, tumis daging sapi. Bawang putih ditumis sampai halus, lalu daging sapinya dimasukkan, jangan lama-lama. Tumis dengan api besar. Sudah ditumis ini, terus angkat. Nah, tumisnya jangan kelamaan karena bisa alot. Terus masukkan kacang panjangnya. Siapkan bumbunya, gula sedikit, tepung jagung sedikit, tambahkan kecap asin. Lalu kasih air. Kecap asin. Masukkan mengsinya,
satu hingga merata. Lalu tutup, tunggu sampai empuk, baru masukkan daging sapinya. Setelah kacangnya empuk, baru sapi yang sudah ditumis dimasukkan.